Ya Allah, astagfirullahaladzim. Agak lama tadi ya, karena memang lokasinya agak jauh. Anda sih stres tuh, kondisinya udah nggak mau melihat kemana-mana ya? Iya, udah takut kelakutan dengan, aduh. Iya, tadi pas saya datangnya juga masih agak sedikit gemeter sebenarnya. Ini keringatnya pun basah kuyup, ini memang karena cairan adrenalin yang berpacu sangat sangat kuat sekali ya di dalam badan peserta. Pemangku bisa dijelaskan di sini, energinya di malam kedua ini sangat terasa sekali ya, betul. Walaupun mungkin sebetulnya interaksinya hampir sama dengan malam pertama, hanya saja penerimaan peserta kita di sini berbeda dengan peserta yang pertama. Atau memang ada energi lain yang sangat kuat? Memang masa hari berikutnya ini, hari ini memang kita ada satu sugesti yang baru yang sangat menguatkan bahwa ini akan ada level interaksi yang sangat tepat ya. Atau mungkin ada keterkaitannya kita bicara di sini dengan bulan purnama, betul, yang bertepatan dengan yang malam ini ya. Itu faktor sugestinya juga gitu ya. Jadi ada kita di sini mengenal bulan purnama adalah hari kebesaran sebenarnya kan dia. Jadi mereka semua berkumpul karena seperti yang pernah saya uraikan bahwa di sini ada tempat suatu campuran pertemuan. Jadi unsur-unsur di pojok selatan barat dengan timur utara itu bertemu sekali keras. Jadi di sanalah nuansanya mereka itu. Jadi seperti arus air juga itu. Mana saat pertemuan dua arus ini akan mengakibatkan satu tarikan yang sangat kuat sekali. Ya, seperti itu. Citra, ya untuk psikologis peserta saat ini gimana kondisinya? Secara fisik ini masih dalam keadaan shock. Shakingnya ini sudah levelnya sebenarnya sudah memasuki level ke-7. Jadi kalau masuk ke-10 itu bisa pingsan bahkan mungkin atau kerasukan. Tapi kalau saya rasa kerasukan tidak, karena dari awal peserta mengikuti uji nyali dia sudah mengingat terus berdoa istighfar, itu tidak terjadi. Meskipun panik melihat sesuatu, setelah itu dia langsung istighfar ya.
salawat, membaca ayat kursi juga, itu sebenarnya melindungi. Jadi pada saat saya memeriksa energi sendiri, tidak ada makhluk astral yang berhasil menembus auranya. Mungkin dari Anti sendiri ada yang ingin diutarakan ya, setelah mengalami begitu kejadian yang sangat luar biasa di lokasi ini. Mungkin apa ya, sebenarnya kalau aku lihat sendiri sih nggak ada apa-apa, cuman tadi aku denger itu suara-suara itu yang bikin aku takut gitu, panik gitu ya. Seperti itu, jangan takut, mencobalah sebelum kamu mengalami sendiri gitu. Udah gitu aja deh. Baik, melihat sekali kepada mendengar cerita. Iya. Baik Yanti, terima kasih ada telah berani berpartisipasi menjadi seorang pertawa di Jali, walaupun gagal ya. Akhirnya kita ikut Anda, tapi di sini yang Anda katakan juga merupakan sebuah pengalaman yang luar biasa dan tidak mungkin Anda dapat mungkin di lain waktu. Ucapan terima kasih. Kita kembali ke ruang kontrol. Mirsa, nantikan pembuktian peserta uji nyali selanjutnya hanya di Masih Menyala. Ada suara itu yang bikin aku takut. Suaranya itu enggak hilang gitu loh. Terus beruntun, jadi aku takut.